kurang, kayaknya susah. Masa selari tau selari. Wih kan, tuh kan. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita berada di persawahan. Rencana kita mau berburu sambil cari makanan, teman-teman. Tidak lupa saya temani oleh Marcel Radipal Pesurap Merah sama Muhammad Fajar. Wih, mantap sekali. Jadi kali ini kita ajak ini orang berdua belusukan, teman-teman. Penasaran? Ikutin terus. Lanjut. Ayo. Tuh. Oke, dapat. Ular berbisa, Pak? Ini enggak. Ini ular pohon, palepicis. Oh, ini yang Marcel juga pernah main. Ah, ini nih. Awas, Bang. Enggak. Nih, lihat teman-teman. Biar dijinakin dulu. Ini ular pohon, ular palepicis. Jadi ular ini enggak berbisa dan enggak berbahaya, teman-teman. Tuh. Nah, ini waktu itu mau dibawa pulang ya? Ini bagus nih, mulus. Boleh. Coba poster dulu. Itu dijinakin dulu. Coba jinakin. Enggak usah ini. Usah. Ada pawangnya. Tuh, gigitnya. Enggak apa-apa ya? Gak tuh, gigit juga walaupun gak sakit, gigit, teman-teman. Enggak sakit, Tot? Enggak. Kebal. Mau nyoba? Kebal. Enggak, coba sok. Beneran enggak sakit? Ya? Enggak dong. Ini lepasin gimana? Nanti juga lepas. Dienyot. Ini tutup dulu ininya nih. Gimana? Cara lepasin gimana? Lepasin lagi aja. Tarik ke depan. Ininya tuh. Jadi kalau gitu giginya tuh banyak ya? Banyak. Kayak kerasannya tuh banyak banget giginya di sini. Kecil banget. Nih, handling ini ya, Bang. Handle ini biar enggak gigit lagi. Tuh kan? Udah di handle. Ini udah di handle udah tuh. Jadi udah enggak mangap lagi. Enggak mangap lagi dia. Nah, jadi di gini nih saat 3 kali ya, Bang. 3 kali, 4, boleh 10 juga. Iya. Udah kegigit makanya ini. Jatuh. Kodamnya langsung aktif ya. Gigit ular ya. Kodam. Jadi dia ada di ujung ya. Ya, di ujung. Ular yang sama ya. Dia langsung loncat. Wah, ini. Tuh. Oh, kan. Langsung nyelam ya. Itu tuh. Supaya dia ke pinggir dulu. Ke pinggir. Nah. Cepet. Nah itu tuh. Bisa kayaknya tuh. Udah ke tengah ya? Bisa. Gak bakal mau. Yuk lanjut. Cari lagi. Situ ada gak tuh? Hah? Lanjut. Cari lagi. Yuk. Nih teman-teman, ini ukurannya baby. Tadi itu. Oh iya. Mana sih? Ini. Oh iya benar. Kecil banget. Hap, ular yang sama. Ular yang sama. Oh iya benar. Tapi kecil, cuma ini ukurannya baby. Oh baby. Oh iya betul. Ih, keren sekali. Ngeri. Coba, saya zoom. Aduh, ngeri. Meskipun kecil, ular ini ketika mangap tuh gede banget. Iya benar. Dia tuh giliran ke dia enggak gigit tuh. Gigit. Curang nih. Tuh milih-milih dia nih. Tuh giliran kita. Coba. Tuh. Mau, Mas? Mas saya belum digigit. Belum. Gigit itu dong. Aduh, enggak. Gigit enggak kerasa asli. Beneran enggak kerasa loh. Pegangin coba. Kata lo. Pegangin tunjuknya. Enggak apa-apa. Aduh. Ngeri. Sok. Ini kecil ya? Aduh. Sok tuh giniin aja. Tuh dia enggak gigit. Kalau gua gigit ntar nih. Enggak. Pegang aja coba. Tuh mantap nih. Oke, berarti dapat 2. Dapat 2 tapi ya? Yang satu lepas tadi. Ini aja nih pegang kita aja pegang nih. Kita yuk lanjut. Orang. Kita cari yang gede. Jauh sini nih. Enggak nih. Wah, mantap nih. Asik, dapat satu lagi. Cil. Hei, kamu harus bersahabat. Woi. Kecil lo berani. Kalau gede. Ini ternyata lagi. Enggak, kalau rezeki dapat yang di tanah. Apa? Dapat yang di tanah. Di tanah. Oh. Busa, kobra itu ya? Nih, jauh-jauh sih ya. Sudah terindikasi. Coba pasang. Turun yuk. Yuk. Ini ukuran gede nih.
Oke, teman-teman, lihat, itu ukurannya jumbo. Apaan jumbo? Itu ular Gonyosoma occipitalo. Wah, ada Gonyosoma, guys. Lihat, coba sob, bisa di zoom sob. Berbisa? Enggak. Itu ini yang biasa dipakai dukun. Yang orang-orang ngira berbisa padahal enggak. Tuh, kelihatan? Fokusin, sip. Okay. Ini ular yang dipakai dukun kemana-mana nih, apa? Nah, sel, kalau ini ukurannya lebih jumbo. Mana sih? Enggak kelihatan deh. Ini nih, coba lihat. Di atas saya, lihat. Nih, pas ujung saya tuh. Kelihatan? Iya. Pasal lihat? Hijau ya? Tuh, tuh, tuh. Mana sih? Mana Marcel? Udah lihat belum? Enggak. Pindahan lo. Sini Marcel, sini coba. Nih, ujung saya tuh. Tepat banget. Ujung saya, lihat. Mana sih? Tuh. Hijau. Oh iya. Gede kan? Oh iya, bener-bener. Mau ditangkap, Pak? Ditangkap tuh gimana ya? Tuh itu ketinggian deh. Iya. Mahal nih set dijual. Masa? Iya, 100. Ya lumayan 250 ribuan sih kalau yang udah dijinakin. Oke, teman-teman. Jadi itu ular bajing. Kalau di tempat saya namanya ular boncleng. Di Jawa juga boncleng. Itu ular hijau ekor abu-abu. Kalau misalkan ekornya merah itu ular berbisa. Kalau ini enggak berbisa, teman-teman. Kita rojok. Kelihatan enggak? Oke. Okay. Ularnya tetap ada. Masih ada tuh. Cuman ininya rapuh. Ini Bang, kita enggak cukup enggak? Naik ke sini. Cukup, coba. Naik ke sini cukup. Oh iya. Pakai yang tinggi bisa enggak? Coba. Yang tinggi nih, nggak apa-apa, itu nggak berbisa. Lingling lah, jatuhin aja di ini nih, mas, begini nih, sini, 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 ke sana. Nyampe nggak? Nggak nyampe ya? Nggak nyampe lah ya. Nggak nyampe. Sob, jom dulu sob, bisa nggak? Ularnya jom dulu. Habiskan di kulit. Hah? Ada kulitnya di atasnya? Iya ada. Taruh dulu lah, di bawah. Pakai apa ya? Naiknya ya? Kelihatan sob. Teman-teman, jadi susah ya, diakalin juga. Berhubung galanya juga rapuh. Mending kita cari lagi lah. Cari lagi. Iya, cari lagi. Takutnya ini keburu sore, udah mulai mau maghrib. Ini juga cuacanya udah mulai gelap. Takut hujan nih. Betul. Yuk, nanti aja nih kalau nemu galah lagi baru. Siap, gas. Balik lagi, gas. Berarti kita lewat sini. Oh, sini. Yuk, sekarang. Mas, sini, Mas. Lewat sini. Yuk, lanjut. Oh, iya betul, betul, betul. Nih, taruh ini harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan ini, Mas. Lanjut. Oke, dapat. Oke, teman-teman lihat. Ini ular bajing, ular Gonyosoma. Sekilas ular ini kayak settingan ya. Iya, aduh. Tergeletak gue. Tapi ini real, teman-teman. Ini tapi ukuran lebih kecil dari yang tadi, Bang. Lebih kecil. Ini jantan. Kelihatan dari warnanya juga. Itu warnanya hijaunya juga gelap. Terus kepalanya juga agak kecil ya? Kepalanya juga. Lidahnya biru semua. Wah, asik nih. Ini jantan, kalau betina itu warnanya lebih kuning. Oh, betina kuning. Nah, ini ciri-ciri terancam. Iya. Poster ini ciri-ciri terancam. Ketika ekornya gini-gini, berarti itu udah terancam. Semua ular begitu apa gimana, Bang? Beda-beda. Beda-beda ya. Coba, Chef, pegang. Aduh, Bang. Oh, udah belajar. Enggak, ini liar, Bang. Enggak apa-apa, Dorani. Sama aja. Coba lu. Mangap pasti, Bang. Okay. Tuh, tuh kan. Oke. Okay. Eh, tuh kan, tuh kan, tuh kan, tuh kan. Teman-teman lihat. Cuy, keren. Ini keren banget nih. Aduh. Lihat. Jauh-jauh dulu udah ngeri. Masih liar banget. Nih, Pak Ustadz, nggak apa-apa, Pak Ustadz, digigit juga. Coba, sok. Pegang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan, kalau misalkan dia mau nyerang, jangan digigit dilepas. Ini. Pegangnya di... Woi. Ininya nih, di pangkalnya. Oke, nah gitu. Di pangkalnya, di... Biar nggak putus. Oke. Nih, teman-teman. Ular bajing, ular Gonyosoma. Kalau yang pertama ukurannya lebih jumbo, kalau ini ukurannya kecil. Pegang, Sel. Woi. Pegang enggak apa-apa, jangan dilepas. Kalau misalkan nyerang jangan dilepas. Coba Bang, pegang Bang yang ini. Oke, yang kecil pegang. Pawang, Bang. Jinakin nih, jinakin nih. Jinakin nih. Eh. Nah, biasanya kalau di alam ketika ditangkap tuh bau aromanya itu beda. Itu tujuannya buat apa? Buat ngusir predator-predator. Oh. Nah, wah, bakat nih jadi pawang nih. Sukses gitu. Ces.
cetok gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, kalau cet doang sih aman, Bang. Tapi cetok aduh. Enggak apa-apa, sok coba cas cas. Ngeri. Oke, teman-teman. Lihat alhamdulillah saya dapat 2 ekor, harusnya 3 ekor. Harusnya 4 ya yang besar. Cuman yang besar enggak dapat, teman-teman. Nah, ini es gini mau nyerang ya, Bang? Mau nyerang. Mana lihat? Oh, enggak. Enggak mau nyerang tuh. Aman. Pegang, bisa dipegang terus. Ya, aman. Mau dipelihara? Iya. Boleh. Mantap. Ya udah, teman-teman, lanjut. Kita cari yang lebih lagi, guys. Yuk, lanjut. Dapat 2. Harusnya 3 ya. Iya. Harusnya 3. Tapi enggak mau pegangin. Harusnya 4. Bang, ini Bang. Ini. Pegang dulu, enggak apa-apa. Ngerinya. Enggak, ayo lanjut. Mas Marcel aja udah belajar, saya belum. Masalahnya gonya sama nih enggak pernah lama nih dipegangin. Wih, asik nih, guys. Dapat lagi. Sedikit ya. Mengurangi hama ya. Kalau yang ini lebih cepat kobra dibanding ular-ular kobra. Mas, harus dicek, Mas. Ini sampai dapat poros satu, Bang, baru. Tengah-tengah. Ambilnya kan? Nah, koros nih. Sup. Besok bisa di-zoom, sup. Wah, iya benar ada nih. Mana koros, sup? Ini ukurannya medium. Kelihatan enggak? Oh iya. Oke. Coklat ini ya. Cuma bawahnya itu jurang. Bawahnya jurang, kayaknya susah. Asal-asal lari-lari. Oke, lari. Saya ngambil, coba, siap. Pegang saya kecil takut. Iya, iya. Tuh anak. Kabur. Kabur deh. Kabur. Pegang dulu ya kecilnya deh. Iya, iya. Mana, Bang? Dikit. Itu kepalanya ke ujung-ujung. Ke ujung-ujung. Oh, ini ke sini lagi. Itu kan gua. Kepala. Lagi dari sana mau ke atas. Wah, ini aku juga dapat nih. Iya. Dapat nih, jadi lah jauh dulu 2 kali. Kita dulu ya. Oh ini nih, cukup. Dapat. Oke, lihat teman-teman. Karena mulai koros, ini ukurannya kecil. Aduh, digigit. Wah, iya ini kecil banget ya. Kalau kecil itu lebih belang. Nih, ular koros. Oh, meling juga dia. Bukan meling. Emang kalau kecil ukurannya emang belang. Dia juga galak. Coba deketan, sup. Dia kelihatan jauh-jauh. Close up. Digigit enggak sama dia? Digigit tadi. Enggak ini sama yang hijau. Enggak, aman. Ini ular koros, ular patias koros. Kalau ini ular gonya soma, oksisipalum, ular bajing. Terus yang kecilnya tali itu tali picis, teman-teman. Tali picis. Iya. Tali picis. Ini tiga-tiganya ular pohon yang tidak memiliki bisa. Aman. Iya. Ciri-cirinya. Coba nih, Ustaz, pegang. Walaupun dia belang ya. Meskipun belang. Is. Atraksi. Enggak apa-apa, enggak sakit ini, Bang. Oh, enggak ini nyampe berdarah. Lebih ya? Enak ini digigitin. Nah. Oke. Okay. Kita dapat 3, beda-beda jenis. Ini ngebantu petani atau gimana, Bang? Kalau ini ngebantu. Kalau ini? Dia makan tikus. Iya. Yang mana tuh? Ini. Kalau ini makan tikus, makan katak. Awas, soalnya ini licin. Terus agak kencang. Kalau ini makan tikus, makan katak. Dapat juga. Kira. Ini juga sama, makan tikus pohon, makan katak juga. Tapi ini mirip-mirip kobra ya, Bang, ya, warnanya? Warnanya kayak kobra. Cuma dia nggak nopeng. Tuh, teman baru tuh. Ini pohon dukun yang merah. Yang itu pohon jin. Bang, ini pohon jin. Ini pohon ular. Ini pohon ular nih. Kita bersatu, tukeran ilmu. Pohon istri saya. Pohon istri. Yuk lanjut yuk, cek lagi ya. Sambil pulang, sambil cek lagi. Begitu. Dapat. Wih, dapat. Oke.
Nih, siap. Wah, ini, Marcel, nih. Ini apa nih? Picis, tapi ukurannya picis. Gede banget. Wah, asik nih. Hah, keren. Megangnya jangan terlalu ujung, takutnya dia putus. Berarti dia kayak cicak ya? Kita dapat 4 ekor. Enggak, Bang. Kalau ya. Udah putus dia enggak nunggu lagi ya? Enggak nunggu lagi. Nah ini kenapa nih keturupan nih? Coba dirukiah dulu. Rukiah. Kayaknya keturupan nih. Eh ini tank yang kecil aja gak gerak-gerak woy. Apa reaksi? Iya bener. Oke teman-teman, dapat 4 ekor. Oke, dapat 4 ekor asik. Sebetulnya kalau misalkan dari pagi, kita dapat sekarung. Iya benar. Kita dapat sekarung, betul, cuman betul. Startnya belum... tadi jam berapa ya lupa lagi ya? Jam 4. Setengah 4. Habis asar ya? Asar ya. Uyuhan lah kalau bahasa Sunda mah. Dapat juga, uyuhan dapat juga. Ini nggak saling nyerang? Nggak, aman. Kalau ini nggak kanibal. Kalau King Cobra kanibal. Oh gitu. Nah, udah nih dua. Wih, dua. Picis dua, koros satu, ular bajing satu. Iya, ular bajing satu. Oke. Okay. Udah nih tuh. Dari mantap. Kawan. Luar biasa, mantap. Ternyata ular sama kayak wanita ya? Sama. Butuh kenyamanan. Betul. Wih, asik. Kalau misalkan dipegang kencang, dia bakal ngigit. Sama, oh, gitu istri ya. Juga. Oh, iya, betul. Oh, jadi kalau belajar ular tuh udah pasti bisa menangani istri ya, betul, ketika marah ya. Gitu ya. Soalnya kan ular, ya, mas. Enggak, ular juga kayak tulang rusuk. Kalau dilurusin nggak bisa, coba sok. Oh iya, 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 bener. Kayak tulang rusuk. Sama, lurusin perempuan juga kayak tulang rusuk kan. Iya, bener. Oke, mantap. Udah, mas-mas. Oh, iya. Jadi ini rencana mau diapain? Mau dipelihara atau apa? Saya nggak miara Mas Marcel. Iya, jadi buat Marcel, mumpung kita lagi di lapangan, di alam, yang mau dipelihara mana, yang nggak mau, di, yang mana? Yang kecil aja nih Bang, kayaknya kasihan. Yang kecil kita rilis kita, lagi. Ini juga berarti nggak? Yang koros nggak? Ah, yang koros? Mau. Iya nih, jangan. Okay. Biar beda-beda jenis. Nah, teman-teman, koros, jadi yang kecil aja. Kita rilis lagi. Yang mana yang rilis, coba? Sini. Itu aja. Ini tiga-tiganya mau dibawa. Oh, mau dibawa? Oke. Okay. Yaudah, teman-teman. Jadi untuk yang kecil kita rilis lagi. Dan biar dia punya waktu bermain lebih. Oke, teman-teman. Ayo, hey, teman-teman. Mas Anton enggak ya? Mas Anton, woi, pawang dukun. Sama. Ya lanjut yuk. Ambil pulang, yuk. Rogan, mana Rogan? Ya, Rogan. Rogan, mau Rogan enggak, Ustaz? Hah? Rogan. Rogan tuh, Pak. Jangan kayak gitu. Makanan dan minuman yang sangat keren. Dogan, roti, ya kayak Dogan, kelapa muda. Oh, Dogan, Degan, Degan. Beda lagi, enggak pakai roti. Oh, roti dan Degan. Nah, oh, itu. Ya. Oke, teman-teman. Boleh. Habis ini kita mukbang Rogan bareng tim-tim. Hah? Vibes gua habis ngarit. Biasa aja, tuh. Ah, ah. Selama enggak berbisa mah enggak apa-apa. Ya, tar dulu. Maaf ya. Apa? Lihat coba, kayak Raja Jin. Ini matanya nih. Ini matanya. Wah, habis mulai diangkul. Gigi. Dia bisa goyang tuh. Kacau, guys. Ya udah, teman-teman. Wah. Kita pulang, kita makan Rogan. Lanjut. Yuk, lanjut. Oke, dapat lagi. Apa itu? Koros. Koros. Nah. Ukurannya sama. Coba lihat. Bandingin. Nih teman-teman, saya dapat lagi. Ini ular patias koros. Hampir sama, mungkin ini satu tetesan. Oh, satu titisan. Tetesan telur. Oh iya. Tetesan, lihat. Oh ini habis makan ya teman-teman. Oh jatuh tuh. Kalau ini habis makan, mungkin ini makan cicak. Nih, ini makan cicak. Ini jendol. Nah itu bedain cowok-ceweknya ini gimana Bang? Kalau ukuran kecil nggak bisa. Nggak bisa ya? Susah. Kalau ukuran kecil susah. Kelihatan lah. Kelihatan. Iya, iya. Gimana sih mau dibawa nih Upin Ipin? Iya iya, buat biar dia teman. Kita pegang. Ini kalau dicampur gitu boleh nggak sih Bang ular satu kandang? Kalau bisa mah dipisah. Dipisah semuanya. Enggak, kalau ini satuin, boleh ini. Ha. Dua tiga juga boleh kalau satu jenis mah. Kalau itu bisa. Kalau oh beda jenis beda lagi ya? Beda lagi. Oh iya iya. Boleh boleh boleh. Coba teman-teman nambah lagi kan? Yuk lanjut yuk. Yuk. Kalian ini pulang ke sini ya Bang? Yakin. Kita udah nyampe, terus alhamdulillah juga kita dapat berapa ekor? 1, 4, 5 ya? 6 ya? Yang satu hilang. Oh iya. Kamu ucup, hilang. Yang satu lo dilepasin? Yang satu dirilis. Karena kecil. Dibawa berapa ekor? 4 ekor. 4 ekor. Berarti dapatnya 6, harusnya itu 7. Yang di atas tuh yang punya rumah gede. Oke teman-teman, alhamdulillah udah dapat. Tinggal kita makan-makan. Habis itu kita tutup. Oke. Lanjut.